Meski telah memasuki masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye masih terpasang di sejumlah kawasan di Sumenep. Belum diturunkannya sejumlah baliho berukuran besar tersebut karena terkendala peralatan. Hingga hari kedua masa tenang, sejumlah alat peraga kampanye pemilu masih nampak terpasang di sejumlah titik di kota Sumenep, Jawa Timur. Belum diturunkannya sejumlah APK berukuran besar ini dikarenakan kendala peralatan yang ada. Namun petugas Bawaslu menegaskan akan segera melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho tersebut bersama petugas Satpol PP setempat. Terutama di perkotaan, dan di perkotaan ini ada APK billboard, ya, APK billboard yang mungkin menurut sampai itu adalah APK raksasa. Itu yang sampai sekarang ini belum bisa kami belum bisa dititipkan karena kendala waktu dan kendala peralatan yang kami miliki, sehingga kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Satpol PP, dan kami pun juga kemarin sudah menurunkan dengan Satpol PP karena keterbatasan waktu, akhirnya kami lanjutkan pada hari ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda, ayo subscribe, like, komen, dan juga share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.